Kisah ini sebenarnya kalau nak cerita pun, nak kata romantik pun romantik juga, nak kata tragis pun mungkin tragis juga. Tapi putera Edward daripada England dilahirkan pada 23 Julai 1894 di Richmond, England, daripada hasil perkahwinan King George yang kelima dan Queen Mary. Okey, King George V tu adalah inspirasi kepada sekolah yang di Seremban itu. Okey. Sejak lahir Edward sudah dipercayai sebagai putera mahkota menggantikan ayahandanya kerana Edward adalah putera sulung kepada pasangan raja tersebut dan dia memiliki gelar Prince of Wales. Di masa mudanya, putera Edward ini adalah seorang yang playboy dan ini tidak menjadi satu rahsia yang umum lagi dalam kerajaan England pada masa tersebut. Di tahun 1931, Thelma Furness, kekasih gelap daripada putera Edward sekaligus isteri kepada salah seorang pembesar iaitu Viscount Furness, memperkenalkan seorang wanita bernama Wally Simpson kepada putera Edward. Dan secara tidak langsung, putera Edward ni dah jatuh hati kepada Wellis dan menjalinkan hubungan. Putera Edward pada masa tu ada dua kekasih pada masa yang bersamaan. Dan uniknya, Wellis Simpson ini adalah seorang isteri kepada pengusaha asal Amerika Syarikat bernama Ernest Simpson. Seiring berjalannya waktu, putera Edward ini semakin jatuh hati kepada Wellis Simpson. Walaupun status dia masih berstatus isteri orang. Sehingga King George V menasihati putera Edward untuk tidak berhubungan langsung kepada isteri orang ataupun janda kepada seseorang yang suaminya masih hidup. Namun Prince Edward ni dia macam buat bodoh je. Sampai dia pernah bawa Wally Simpson ni ke majlis makan malam di istana untuk memperkenalkan kepada ayah dan bundanya. Namun Queen Mary memang langsung tolak, reject habis-habis Wally Simpson ini. Ringkas cerita, pada 20 Januari 1936, King George V telah mangkat dan secara automatik King Edward akan naik tahta dan mendapat gelar King Edward yang ke-8. Walaupun King Edward sudah menjadi Raja England, dia masih berhubungan dengan Wally Simpson ini. Ditambah lagi dengan Wally Simpson ini, dia dah bercerai dengan suaminya. Namun sebagai Raja England, King Edward ke-8 tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan janda yang mana suaminya masih hidup. Ini bukan sahaja satu peraturan daripada istana itu sendiri, namun juga peraturan daripada gereja Anglican di England. Sehingga King Edward ke-8 ini cuba berusaha sedaya upaya, termasuklah meletakkan syarat apabila berkahwin dengan Wellis Simpson, Wellis tersebut tidak akan menjadi Queen of England. Namun pihak gereja dan pihak istana tetap menolak. Kerana segala usaha King Edward ke-8 ini tidak menemui hasil untuk berkahwin dengan Wally Simpson, maka pada hari ke-325, iaitu kurang daripada setahun selepas naik tahtanya King Edward ke-8, King Edward meletakkan jawatannya sebagai Raja England dan menyerahkan tahta tampuk kekuasaannya kepada adiknya iaitu Albert yang bergelar King George VI.